Tata cara menggerus yang benar, perhatikan arah saat menggerus, yaitu berlawanan arah jarum jam. Dan masukkan bahan obat satu per satu. Jika jumlahnya banyak, maka sedikit demi sedikit. Tidak dibenarkan menggerus searah jarum jam. Tata cara mengayak yang benar, cukup diletakkan bahan obat di atasnya, kemudian digerakkan ayakan ke arah kiri dan kanan sampai serbuknya jatuh. Hal berikut tidak dibenarkan. Yap, saat mengayak, kita dilarang menekan ayakan menggunakan sudip ataupun sendok. Tata cara membungkus serbuk menggunakan kertas perkamen atau manual. Nah, yang di ujungnya itu dilipat sedikit, kemudian dikembangkan dan disusun serapat mungkin secukupnya. Serbuk yang sudah disalin di atas perkamen, nah itu dibagi rata. Yang ini dibagi berdasarkan penglihatan mata sama banyak dan dibiarkan menumpuk ke atas. Setelah membagi serbuk sama rata, maka ditarik bawahnya, kemudian disatukan. Pastikan tidak ada celah sehingga serbuknya tidak keluar-keluar. Lalu dilipat lagi. Kemudian ujung dan ujungnya dipertemukan, dimasukkan. Nah, dimasukkan seperti ini hingga rapi. Tata cara membungkus serbuk menggunakan handbond dan sealing puyer. Nah, kertas handbondnya disatukan dulu nih dengan handbondnya. Kemudian serbuknya dibagi sama rata di atas handbondnya. Dibaginya dibiarkan menumpuk ke atas seolah menggunung, jadi tidak dibiarkan berserakan gitu. Jika sudah, dijatuhkan ke dalam kertasnya secara hati-hati agar tidak tumpah. Jika rasanya sudah selesai, maka saatnya kita menyegel kertas handbond puyer tersebut. Nama alatnya adalah sealing equipment. Perhatikan lampunya itu ada dua. Nah, saat kita masukkan ke dalam dan kita tutup, lampunya akan berubah. Nah, jika sudah berubah seperti itu, berarti dia sudah tersegel. Berikutnya, tata cara melebur. Biasanya dilakukan untuk bahan-bahan setengah padat atau saat pencampuran. Di sini kita menggunakan alat yang namanya penangas air atau water bath. Perhatikan dulu alatnya harus sudah hidup ya, dan air di dalamnya pasti sudah ada. Kemudian diletakkan di atasnya menggunakan penjepit buaya. Saat mengangkatnya juga gunakan penjepit buaya dan kain lap agar tidak terkena panasnya langsung. Dan di bawah hati-hati, jangan lari-lari. Saat menggerusnya dimasukkan dengan hati-hati agar tidak ada yang tumpah. Kemudian dimasukkan bahan serbuknya. Ini misalnya adalah pembuatan pada pasta. Serbuk yang digunakan sudah diayak sebelumnya, yaitu ZNO B40. Digerus sampai homogen. Bahan yang tertinggal di stanfer diambil menggunakan sudip. Cara mengisi kapsul dengan manual. Dipisah antara tutup dan badan kapsul. Kemudian diambil serbuk yang sudah dibagi,
Kemudian isikan kapsulnya seperti itu dengan posisi lebih kurang 45 derajat. Dan ditotol-totol hingga tidak ada yang tersisa. Kemudian tutup hingga berbunyi ceklek. Berikutnya adalah tata cara mengisi kapsul dengan papan kapsul. Sebelumnya kita taruh perkamen di bawahnya, lalu kita atur sedemikian rupa hingga dia tidak bergerak-gerak lagi. Jadi posisi kapsul di atas papan akan stabil. Nah, kapsul yang akan digunakan dipisahkan dari badan dan tutupnya, kemudian badannya dimasukkan ke dalam papan. Setelah selesai disusun, pastikan badannya sejajar dengan posisi papannya sehingga serbuk yang jatuh langsung masuk ke dalam kapsul. Serbuk ditaruh di atas kapsul, kemudian yang jatuh di atas perkamen tadi juga diambil dan ditaruh kembali ke dalam kapsulnya. Hingga masuk semua selesai dan rapi. Kemudian lakukan penutupan kapsul. Kapsulnya diambil dan dikunci hingga bunyi cekik seperti itu. Jangan lupa membersihkan kapsul menggunakan kain linen. Selanjutnya adalah pengumpulan jurnal. Perhatikan waktu saat mengumpulkan jurnal itu biasanya hanya 45 menit per satu resep. Jangan sampai telat dan pastikan sediaan kamu sudah rapi. Jika sudah selesai praktikum, jangan lupa menyusun alat dan ACC bon alat kepada asdos yang mengawas. Kemudian simpan kembali alat-alat yang sudah selesai kamu pakai. Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan di dalam labor. Tata tertib nomor 10, tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman, apalagi meminumnya di dalam labor. This is a certified hood classic. Tata tertib nomor 11, tidak diperkenankan keluar labor tanpa izin. Jadi kalau kamu ingin ke toilet atau kemanapun, jangan lupa izin dulu ya. Tata tertib 2, praktikan harus menguasai objek saat responsi dan mengerjakannya sendiri-sendiri. Jangan menyontek ya, semangat! Oh no.
Tata tertib nomor 12, tenang dan tertiblah saat melakukan praktikum. Jangan bercerita, bersenda gurau, apalagi mengerjakan jurnal di meja teman. Jangan ya. Selesai praktikum, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan buang sisa sampah atau sisa bahan di dalam wastafel bahkan di luar jendela. Lakukan seperti ini, yaitu lumpangnya sudah dilap terlebih dahulu dan tinggal cuci di wastafel. Selamat bekerja!